Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Noah Sianturi. Pada kesempatan ini kita akan membahas Raja View. Ini adalah salah satu platform baru yang menyediakan media untuk iklan kepada YouTuber ya. Oke teman-teman, kita buka Google Chrome, kita coba ketikkan Raja View. Sebelumnya saya sudah daftar ya. Jadi kita login. Oke. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini dashboardnya. Ada identitas kita. Teman-teman kalau mau daftar bisa cari websitenya di rajaview.id. Oke, rajaview.id ini menyediakan iklan ataupun kita lihat iklan yang dibayar ya. Artinya kita nonton iklan dan dibayar seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba buktikan apakah kalau kita nonton iklan benar-benar dibayar atau tidak. Oke, saya sudah buktikan sebelumnya. Kita klik yang di sini, lihat iklan. Oke, kemudian di sini ada berbagai iklan dan contohnya ini 5 detik dibayar Rp15. Dan setiap iklan berbeda ya yang ditawarkan ya. Ini adalah akun-akun YouTube yang minta diiklankan atau dilihat untuk para user yang menjadi anggota dari Raja View ya. Oke, sebagai contoh kita coba lihat ini. Oke, ternyata ada ini ya untuk pilih semua lampu lintas, oke. Okay. Ada verifikasinya bahwa kita bukan robot. Submit. Oke, okay, kita coba tonton. Ini adalah okay, setelah 15 detik kita dapat Rp15.000 dan kita juga biasanya langsung terhubung ke orang-orang yang menggelarkan diri ya seperti ini. Oke, kita coba yang lain. Oke, kita coba yang ini ada 240 detik dibayar 100 rupiah. Kita cobain tapi ini cukup lama ya. Kita coba apakah benar. Tapi ini kita harus tonton ya, misalnya tidak bisa, misalnya ini kita coba lihat di apa yang lain, apa namanya, kita buka tab yang lain, dia akan tidak otomatis berhenti, misalnya seperti ini. Maka iklannya tidak akan berjalan, kita harus klik lagi. Oke, setelah habis waktunya kita akan mendapatkan 100 rupiah. Oke teman-teman, kita coba cek ya. Apakah kita sudah mendapatkan dari yang kita tonton ya. Kita kembali ke dashboard. Kita coba klik di sini penghasilan iklan. Oke, ini teman-teman sudah masuk 210 rupiah dari dua iklan yang saya tonton tadi. Ada penghasilan hari ini ya, ada beberapa video saya tonton dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini bisa ditarik setelah jumlahnya minimal Rp150.000 ya dari aturannya. Berarti teman-teman harus mengumpulkan dulu Rp150 baru ditransfer ke rekening kita. Memang ini di satu sisi ada manfaatnya, memang tidak mahal satu nonton video, tapi ini boleh jadi salah satu ya, salah satu alternatif daripada kita nonton gratis dan tidak dapat apa-apa. Saya pikir ini bisa jadi alternatif penghasilan kita.
Kemudian ini Raja Piu ini saya lihat ini adalah kantornya di Bandung dengan PT Media Promosi Online nama PT-nya, kemudian beralamat di Jalan Terusan Jakarta Antapani Bandung di Jawa Barat. Oke, saya mau tunjukkan lagi bahwa iklannya ini ada berbagai macam harga ya. Ada yang Rp15, ada juga yang lebih mahal ya. Biasanya saya lihat yang lebih mahal itu sampai dengan mungkin 100 atau 200 Rp100 ataupun Rp125 ya. Yang ini. Yang kita telah tonton biasanya ada tanda seperti ini. Oke. Okay. Artinya ini benar-benar apa namanya? Bukan bohong ya. Raja Piu ini. Jadi benar-benar kita nonton video dan dibayar ya. Meskipun memang jumlahnya tidak begitu besar, tapi kalau misalnya sering-sering nonton video mungkin akan banyak juga terkumpul. Oke, mungkin saya akan coba perlihatkan lagi buat teman-teman YouTuber pemula yang mau mungkin pasang iklan ya. Kita coba di sini iklan saya. Misalnya kita mau masang iklan, klik tanda plus. Oke, misalnya di sini teman-teman buatkan terserah ya. Misalnya ini contoh aja. Kita misalnya mau pilih yang 15 detik. Misalnya 1000 jam tayang. Kalau misalnya kita mengiklankan salah satu YouTube kita atau video kita, itu 15 5 detik dibayar 15, kita bayar Rp15 ya. Untuk 1000 jumlah tayang itu sebesar 15.000. Kalau kita coba, kalau dia jumlahnya 30 detik, kita bayarnya Rp30 ya. Ini untuk 1000 jumlah tayang bayar Rp30.000. Ini buat kita YouTuber pemula ini cukup lumayan ya untuk meningkatkan viewer dari YouTube kita. Oke, kemudian saya juga mau memperlihatkan bahwa kalau kita nonton iklan ada juga peraturannya bahwa tidak diperkenankan menonton lebih dari satu iklan ya pada saat bersamaan. Jadi kita nggak bisa yang pakai PC nggak bisa langsung misalnya nonton 5 atau 3 video di tab yang berbeda ya. Jadi harus satu-satu. Ini sudah saya coba. Jadi penghasilan iklan saya itu dari berapa hari saya coba, ini ada tanggal-tanggalnya, detailnya. Sekarang terkumpul Rp2.750. Jadi buat teman-teman ini Raja View ini benar-benar real dan benar-benar ada, cuma memang ada syaratnya baru bisa dihasilkan ya atau baru bisa di transfer ke rekening kita. Oke, semoga ini info yang bermanfaat buat teman-teman dan bisa digunakan juga buat para YouTuber pemula. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya.